Arah uh, peningkatan daripada hal-hal spiritual supranatural itu begitu mendarah daging pada diri saya, karena memang itulah warisan dari leluhur. Secara akasik rekod, maksudnya akasik rekod itu ilmu-ilmu pengetahuan di uh, masa lalu, kelahiran terdahulu itu tertanamlah di dalam diri saya, alam bawah sadar saya. Jadinya, saya uh, setelah melakukan semuanya. Tarian alam semesta cenderung saya ke dunia ke paranormalan, hmm. atau dibilang di sini, balian, balian, gitu loh. Balian kalau di Bali atau dukun, atau uh, istilahnya supranatural hmm. konsultan. Tenung itu kan sebuah prediksi, kalau dikenal dengan ramalan, cuma yang membedakan tenung itu kan penamaan. Ya. Nah, cuma kalau saya lebih cenderung yang dinamakan dengan prediksi. kenapa kalau prediksi ada dukungan-dukungan literasi, literasi, peludup, peludup atau lontar-lontar yang mendukung. Hmm. contohnya uh, warige, pedewasan, kemudian uh, ilmu geotisa atau ilmu perbintangan itu juga mendukung. Hmm. Nah, jadi juga ada media-media. contohnya uh, itu di Bali. nah kalau uh, apa tenung itu atau ramalan lebih cenderung ber, di atas 50% puluh persennya dia intuisi hmm. menebak gitu loh hmm. tapi tetap kita ada acuannya contoh begini kalau kita mau keluar rumah kita pasti pakai ciri kenapa kok burung-burung berterbangan hmm. nah itu kemudian kok awan gelap ada yeah. nah, tuh angin berhembus kencang secara logika kita akan berpikir bahwa itu akan turun hujan sabah turun hujan artinya apa berdasarkan Uh, literasi yang mendukung itu, tetapi belum tentu juga hujan turun. Hmm. Nah, artinya apa? Di antara semua kekuatan ada lagi kekuatan di atasnya. Makanya kalau kita lihat di wasang kan, di sana kan ada di sana uh, apa namanya? Pewaran Allah uh, dening uku kan itu uh, uku, Allah dening uh, penanggal pengelong, Pengala, penanggal pengelong, Allah dening sasih sasih itu Allah dening dauh dauh itu Allah dening Trio dasar saksi. Nah itu alam semesta yang kita tidak bisa prediksi. Sekarang kita bilang uh, hujan ternyata cuma mendung saja. Yeah. Nah sama kayak prediksi atau ramalan begini. Saya tidak mengharapkan dipercaya 100 persen. Yeah. Walaupun itu terjadi ketepatan-ketepatan berkali-kali itu hanya sebuah kebetulan. Segalanya adalah milik daripada sang yang menang. Yeah. Jadi sebenarnya don don sirih atau istilahnya don base puniki ini sudah mempunyai makna-makna tertentu dalam ritual-ritual upekare. Jadi di mungkin di porosan itu kan Bisa menggunakan don don, don sirih sudah tuh lekesan hmm. sudah tuh pecanangan, hmm. itu juga menggunakan. Nah ini kan simbol, simbol kalau mungkin di kalau di porosan ini don sirih ini menjadi simbol daripada dewa Siwa. Hmm. Nah, namun kalau di Pecanangan menjadi uh, simbol daripada Dewa Wisnu base ini aksarnya ung nah begitu juga lekesan makanya kalau ada pemilihan uh, apa projuru atau apa kan bisa menggunakan lekesan yang dikasih tanda itu itu ya. juga menggunakan daun base begitu juga ada daun basi ketemu ros ya itu juga begitu juga untuk uh, apa Temu wirase dengan itu pasti ada simbol-simbol uh, uh, base ini. Nah inilah sebenarnya termasuk uh, luar biasa selain ada juga uh, kayu sakti Don Dadap. Hmm. Nah jadi, nah kemudian saya mendapatkan ilmu pengetahuan ini adalah kembali secara akasik rekod. Apa sih akasik rekod? itu pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan di masa lalu di dalam pikiran saya. Itu jadi saya. Uh, kalau mencari literasi-literasi yang mendukung seperti ini mungkin dari banyak acuan-acuan uh, uh, pelutuk tidak akan dapat. Ya, ya jadi kayak lontar-lontar uh, tenung itu tidak akan mendapat uh, uh, acuan seperti ini. Nah, pada suatu saat itu pada sebuah perjalanan saya tiba-tiba ada bayangan-bayangan uh, dewa Ganesa. Ya, ini ini baru secara ini ya. Uh, ini secara intuisi ya Dewa Ganisa waktu itu saya sampai tiga hari itu memimpikan itu memukul-mukul saya dengan lontar kemudian yang hari kedua dengan daun basi nah ini apa sih maknanya kemudian diberikanlah uh, dalam mimpi-mimpi itu aksara-aksara bagaimana cara-cara nenungnya itu nah saya tidak percaya 100% apa sih ini namanya mimpi kan Nah, kemudian ketika saya tanya sama guru-guru saya, guru-guru saya mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan-pengetahuan saya di masa silam. Mm. Makanya nanti kan ada sancita, karma, prabhubah, kriyamana, karma. Jadi, reinkarnasi saya yang terdahulu. Entah berapa tahun, ratus tahun yang lalu, sudah pernah mempelajari ini, mm. ilmu ini. Nah, ilmu inilah yang kemudian, itulah namanya tanaman daripada pengetahuan-pengetahuan di masa lalu. Secara akasik rekod. Kenapa hal ini tidak tertuang di dalam lontar? Karena zaman dulu kan ada istilahnya ajuere, hmm. jadi dirahasiakan. Nah, di uh, apa di base ini, ini ada serat, makanya ada namanya temu uh, temuros", kemudian ada basit temu asih", dan lain sebagainya. Nah, ini mirip sekali dengan garis, uh, tangan. garis tangan. Kebetulan saya juga mendapatkan. Uh, master dalam bidang palmistry. Jadi di sini, di sini kan uh, kalau di ilmu uh, palmistinya di sini Venus, uh, Jupiter, Saturnus, Apollo di sini uh, Matahari, the Sun, Merkurius di sini Luna. Nah di sini ada namanya garis kehidupan, garis takdir, garis hati dan garis kepala. Nah begitu juga di baseniki, di Niki adalah seperti simbol-simbol daripada tulang, iga manusia di sini jadi nah ini akan dibaca ini ada serat-seratnya nah sedangkan ada simbol-simbol aksara-aksara uh, uh, yang untuk menempatkan uh, ini nah di sini bagaimana prosesnya kita tetap memakai acuan pasah betang kajeng. nah sekarang uh, dalam teknik penggunaan base ini itu setiap Eh, uh, apa setiap penanya itu berbeda-beda cara penanganannya?